Ayam berempah yang sedap digoreng garing dihidangkan bersama dengan nasi kukus dan juga dibanjiri dengan kuah kari, sambal dan juga timun. Dengan harga RM6, korang akan dapat menikmati nasi kukus ayam berempah ini. So korang stay tune tengok video ini sampai habis, okay? Yeah, like this, okay? Yeah, yeah, 1, 2, 3. Hi. Hari ini kita nak pergi makan nasi kukus Palawan Merah. Okay, jom ikut saya. Hai semua, selamat datang kembali ke channel Masli World. Nama aku Adi. Bagi yang sudah subscribe dan sudah menonton video di channel Masli World, terima kasih aku ucapkan. Dan bagi yang baru subscribe dan baru menonton video di channel Masli World, selamat datang aku ucapkan dan terima kasih. Video kali ini aku ingin berkongsi dengan korang tentang nasi kukus ayam berempah di Kuala Lumpur. Nasi kukus ayam berempah adalah antara makanan yang senang dijumpai di sekitar Kuala Lumpur. Sebenarnya, nasi kukus ayam goreng berempah merupakan menu yang popular di Pantai Timur, iaitu di Pahang, Terengganu dan juga di Kelantan. Kali ini, aku ingin menjamu nasi goreng ayam berempah dan juga sirap limau. Sekarang aku nak rasa dia punya nasi sedap, lepas tu dia punya kari, kita boleh rasa dia punya rempah-rempah di dalam kari dia tu. Ayam pula memang sedap sebab dia goreng garing dan juga kita boleh rasa rempah-rempah di ayam tu. Memang korang mesti kena cuba. Kalau nak rasa lebih selesa, boleh makan di restoran sebab boleh santai-santai dan juga boleh bercicat-cicat dengan kawan-kawan kita. Apa yang istimewanya dengan nasi kukus? Untuk membuatnya, nasi ini dimasak secara mengukus atau steam dalam mangkuk aluminium dan dihidangkan apabila pesanan dibuat. Ini bermakna nasi kukus yang akan dinikmati seseorang itu adalah segar dan harum. Bagi yang belum mencuba nasi kukus ayam berempah ni, anda patut mencuba tau pasal rasa dia memang sedap. Dan juga harga dia pun berbaloi, murah kan? Okey semua, setakat ini saja aku ingin berkongsi video mengenai nasi kukus ayam berempah. Jika korang suka konten yang aku berkongsi ni, sila komen di bawah. Jangan lupa banyak-banyak subscribe, like dan share. Okey, bye-bye.